Makanya Nabi ditanya, "Ya Rasulullah, ayanamu ahlul jannah, apakah penghuni surga tidur?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An-naumu akhul maut." Tidur itu temannya kematian, saudaranya kematian. Maka penghuni surga enggak ada yang tidur. Bayangkan kalau mereka lagi main sama bidadari tiba-tiba, "Aduh, tidur." Mas main, aduh ngantuk. Enggak ada, main terus enggak berhenti. Main terus. Karena kalau seorang letih atau tidur berarti dia off dari kenikmatan, sementara penghuni surga kata Allah, "Innal abrara lafi na'im." Sungguh orang-orang yang soleh dalam kenikmatan, tenggelam dalam kenikmatan. Tidak satu detik pun lewat dalam kehidupan mereka di surga, mereka di luar daripada kenikmatan, selalu nikmat. Maka tidak ada capek, tidak ada letih, tidak ada apa? Tidur.